Jadi kita ini kan sesuai dengan radiogram dari Mendagri melalui Gubernur DPRD Kota Semarang terkait diberikan jabatan baru wali kota oleh Presiden, sehingga wakil wali kota yang selama ini sudah PLT untuk diusulkan menjadi wali kota. Dan sekaligus usulan pemberhentian wali kota karena mendapatkan tugas yang baru. Tugas kita hanya itu. Setelah ini besok pagi langsung dikirim ke Mendagri. Hasil usulan tersebut dikirim ke Mendagri melalui gubernur. Nah, nanti kapannya kita tunggu. Ya, ini kan proses ini adalah satu dari rangkaian proses ya, pada saat Bapak Hendra Prihadi diangkat menjadi kepala LKPP. Ini kan sesuai dengan undang-undang, sesuai regulasi itu kan tidak boleh rangkap jabatan, sehingga kemarin yang surat pertama adalah adanya radiogram dari Kemendagri, kemudian untuk meminta gubernur membuat surat untuk penunjukan PLT. Dan prosesnya ini sambil menunggu dari paripurna pengusul penggantian Pak ini selaku wali kota dan pengangkatan wakil wali kota menjadi wakil wali kota menjadi wali kota. Dan ini juga butuh proses karena setelah dari paripurna ini kemudian surat itu diajukan ke Kemendagri melalui gubernur untuk diproses. Setelah itu nanti menunggu SK resmi dari Mendagri atas SK penghentian dan pengangkatan, sehingga masih menunggu proses SK dari Bapak Mendagri.